Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mau memupuk borat, ya, borat pentahidrat. Nah, untuk tanaman TM, wah, daunnya pada terbakar ini, kayak terbakar. Untuk tanaman TM, kita pakai dosis 100 gram, ya. Kita pakai 100 gram per pokok. Ini udah bikin takarannya. Untuk ukurannya. Yes, kok ini baik. Begini. Para ini rono kita. Ngun kurang mau tambahi. Berapa po? Tambahi kok kan muternya ngisor. Borat pentahidrat. Oke. Wah. Mahkota fertilis. Seperti ini bentuknya. Oke, jaraknya 20 cm dari batang. Semalam ada yang nanya, borat bagusnya mupunya di mana? Nih jawabannya. Di bawah ya, enggak di batang, enggak di akarnya, tapi di dekat bongkolnya. Situ lagi. Borat. Yo jeneng kono no. Wah. Nah, geser Siti. Borat pentahidrat. Pupuk mikro ya, yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil. Tapi sangat penting. Nah, iya lah ngomong ya ngono iki. Yuk. Kita ikutin dulu. Ya. Masih kurang paham? Jika masih kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Saya nggak akan jelaskan ini fungsinya gimana-gimana nggak ya. Itu mungkin di lain segmen aja. Kita hanya teknisnya yang ini. Teknis pemupukan borat. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.